Nah, ini kan ada langkah hukum ketika nanti akan diputuskan. Ya, artinya begini, kalau memang nanti minggu depan betul dibacakan, ini kan kita akan bersikasi apakah kita menerima betul tersebut, apakah kita mau langsung menyatakan tadi atau kita mau pikir-pikir. Kita punya waktu 7 hari setelah keputusan dibacakan. Sekarang karena keputusannya karena juga ada anggota hakim juga yang mereka harus butuh waktu untuk musyawarah, dan insya Allah tanggal 2 September Kamis depan keputusannya baru bisa dibacakan. Untuk tuntutannya sendiri belum tahu, Pak. Tuntutannya belum selesai.